Jalan kejam gelap malam, ku berdiri melawan sepi. Di sini di pantai ini sejuta kenangan dihempas keras gelombang tertimbun batu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini saya berada di hutan wisata sesaut. Di dalam ini ada legong merembu lagi tidur terkapar. Sekarang saya mau pergi jalan-jalan melihat suasana di dalam hutan itu gimana. Oke guys, selanjut nge-vlog saya. Jadi sekarang saya berada di pancuran yang di sesawat itu. Di sini udah ditata rapi, bagus banget. Ada berugaknya, tapi enak liwat. Ada berugak, terus pancuran yang dulu kalian tahu, kalau memang tidak pernah lagi ke sesawat, sudah dibikinkan pembatas kayak gini, kayak kolam alam. Jadi kalau dulu sini kan kecil, kali memang agak luas kayak ini. Cuman sekarang ini udah dibagusin sehingga kalau kalian mandi sini, ibarat kalian mandi di kolam alam. Pancurannya masih tetap ada di sana. Terus di sesawat ini penataannya sudah bagus lah, sudah keren banget untuk wisata keluarga, wisata jalan-jalan bersama dengan siapapun juga. Dan di sesawat ini sekarang asik banget guys, asik banget. Sini sejuk, cuman kali yang di sana itu udah nggak ada airnya, mungkin karena musim panas ya. Tapi yang jelas di sini airnya banyak kalau untuk di pancuran ini. Nah, dibikin ke jembatan ini udah keren banget kayak gini guys. Jadi kalau kalian yang belum pernah datang ke sini, datang ke sesawat pasti akan ingat kalau dulu di sini jembatan pakai kayu di sini, dan sekarang sudah diganti pakai jembatan bagus kayak gini. Udah lama sih aku nggak pernah masuk ke sini, makanya pas ngelihat foto temen-temen tuh gak kaget juga sih, karena udah banyak perubahan. Tapi saya nggak pernah datang ke sini, dan di sini udah dibikin pedestrian sehingga kalian sangat mudah banget kalau mau keliling dalam hutan. Di sini airnya banyak full, enggak kayak dulu. Jadi kalau kalian mandi enak, bisa sambil berenang. Kalau dulu kan kita nggak bisa berenang kalau mandi di sini. Tapi sekarang kalian bisa berenang. Saya jadi kepingin mandi. Melihat orang-orang di sana tuh mandi, jadi sekepingin. Cuma saya nggak bawa basahan untuk biar bisa enak mandinya. Tapi yang jelas info seperti ini untuk kalian berwisata camping. Karena ini kan wisata camping ground yang ada di South ini udah dari zaman dahulu
waktu saya masih SMA sudah kayak gini, tempat pendidikan anak pecinta alam, tempat pendidikannya anak-anak wahana minat dan kegemaran atau WMK FH Unram juga di sini. Dan keren banget guys, keren banget wisata di sini. Kalian bisa lihat kolam alam kayak gini, menarik banget. Cuman sayang saya nggak bawa basahan, jadi gimana ya rasanya kalau saya mandi, ingin mandi, nggak apa-apa deh, saya coba mandi dulu di sini biar bisa ngerasain sensasinya seperti apa sih mandi di sini. Basah-basah nggak apa-apa dah, mungkin saya bisa mandi. Mari kita minta. Oke guys, mandi di sini seger banget. Di sini kolam air. Wah, ada ikan lumba. Luar biasa. Jadi kalau kalian datang ke Lombok, Lombok itu selain punya pantai, selain dia punya gunung dan pesawat, ini juga sangat terkenal banget. Ya, untuk kalian bisa nikmatin. Ada cantik bulayak, terus mandi di kolam kayak gini, ada kali juga di belakang sana. Ini sering dipakai untuk acara pendidikan alam, juga untuk pendidikan dasar atau apa ya, semacam orientasi anggota baru seperti WMI dan anak-anak sekolahan juga sering pakai di sini untuk kegiatan kegiatan outdoor kayak gitu. Jadi kalian yang datang ke sini nggak ngerasain sensasi mandi di kolam kayak begini, pakai segernya pagi di sini mandi, nggak seru dah pokoknya. Dan tentunya nggak perangko dong. Inilah serunya kita lagi di kolam. Sekong Lombok. 1, 2, 3. Sekong Lombok. Yes. Mantap. Lombok, yes. Keren sekali. Lombok, yes. Sekolah Lombok, yes.